Tim PON Jawa Timur berhasil menambah medali emas mereka dari cabang olahraga panjat tebing kategori lead tim putra. Pada partai final, Jawa Timur menurunkan 3 atlet terbaiknya, yakni Akbar Hudawardana, Faktor Roji, dan Rindi Sufrianto. Pertandingan panjat tebing PON 20 Papua, klaster Mimika Papua dilaksanakan di venue panjat tebing Mimika Jalan Poros SP2. Sejak awal penampilan, tim lead putra Provinsi Jawa Timur tampil percaya diri dan keluar menjadi yang terbaik dengan menyabet medali emas setelah berhasil mengumpulkan total poin 2,35. Sementara itu, medali perak diraih oleh tim panjat tebing dari Provinsi Jawa Tengah dengan total poin 4. Sedangkan medali perunggu diraih oleh tim dari Provinsi Jawa Barat dengan total poin 4,33.